subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Penyanyi Sheila Amzah berharap orang ramai mendoakan kebahagiaan ibu bapanya selepas ibunya Fauziah Salman mendedahkan sudah bercerai dengan Dato' Andy Lala. Sheila berkata, sebagai anak dia tidak mampu memaksa ibu bapanya terus bersama, susulan mereka berdepan dengan pelbagai kemelut rumah tangga sebelum ini. Pada tahap ini, kata Sheila, dia berharap perpisahan itu akan memberi kebahagiaan kepada ibu bapanya selepas ini. Anda semua janganlah risau akan mak saya, doakan yang baik-baik sebab pada akhirnya orang nak bercerai ke, kahwin ke, itu semua jodoh. Kita sebagai anak takkan nak paksa mereka bersama, anak-anak semua sudah besar. Suka hati mereka lah nak buat apa, nak cari kebahagiaan masing-masing, lantaklah mereka, pergilah cari masing-masing punya kebahagiaan, katanya. Sheila berkongsi perkara itu ketika membuat video siaran langsung bersama suaminya. Semasa siaran langsung berkenaan, Sheila dan Ubay menerima pelbagai pertanyaan daripada pengikut mereka berhubung rumah tangga ibu bapanya. Dalam pada itu Sheila berkata, sebagai anak sudah semestinya, dia sedih dengan penceraian ibu bapanya. Bagaimanapun, dia percaya perpisahan yang berlaku adalah terbaik buat kedua-duanya selepas sudah cuba menyelamatkan perkahwinan tersebut. Tipulah kalau anak-anak tak sedih, tapi pada masa sama, kami pun serabut tengok mereka bergaduh. Jadi lantaklah mereka, memang tak boleh nak buat apa, kalau setakat itu sahaja, mereka sudah cuba, ujarnya. Sementara itu, Ubay sebagai menantu pula, meminta orang ramai agar mendoakan kebahagiaan ibu bapa mentuanya itu. Mereka hanya perlukan sokongan daripada anak-anak dan orang ramai sahaja, sokong dan doakan yang baik-baik sahaja untuk mereka, luahnya.